Assalamualaikum. Selamat pagi. Kembali lagi di channel Abang Kodi TV. Pada video kali ini, Abang Kodi nak kongsikan perniagaan saudara kita ni. Dia berniaga di Taman Garden Home Fasa E. Kalau kita boleh tengok kat situ. Dan dia berhadapan dengan Pasaraya Mega Indah Dian Berhad. Jadi kita boleh tengok lah perniagaan Abang ni kat sini. Jadi kalau kita nak tahu lebih lanjut apa yang Abang ni jual kat sini, kita boleh tengok lah kat sini. Bihun Kocau. Ini Maggi. Tu kentang. Sardin ni. Ini lauk apa bang? Itu rendang ayam. Oh rendang ayam. Sambal merah. Oh ni sambal merah. Jadi kalau ini bungkus ke macam mana bang? Singgit kau sen. RM1.20. Nasi lemak pun sama Sama harga langsam. Harga langsam RM1.20. Kuih 40 sen satu. Kuih 40 sen kita tengok ada kuih apa Ini yang murah kali ni. Ini yang murah cuma sebiji 40 sen. 28. Kalau 3? 3 kali 4. Oh, 3 kali 4 Oh. Okey. Ini emas. Ini dah solat. Dah satu. Belum, tadi kah? Sebiji 40 sen memang si lemak abang ni pun murah, RM1.02 je. Semua yang bungkus pun RM1.02 je. Sebelum tu boleh tahu apa nama abang? Aziz. Abang Aziz. Jadi abang Aziz dah berapa lama berniaga kat sini abang Aziz? Dekat 9 tahun lah. Dah dekat 9 tahun Abang Aziz memang asal orang Negeri Sembilan kan macam mana? Memang Negeri Sembilan. Memang Polisen. Mambau. Ayo, abang Kodison, isteri Mambau. Jadi memang ni full time abang jual nasi lemak. Betul. Okey, selain kat sini abang ada jual kat mana lagi bang? Sini je. Oh, sini je lah. Tak lah kan nak tempat lain lagi. Dulu saya kantin. Oh, dulu abang tender kantin macam tu? Saya kantin dulu. Sekolah orang 9 4 tahun. 4 tahun, 5 tahun. Sekolah menengah 92. Okey. So, banyak jugalah tender kantin tu. Sekolah wawasan nak 4 tahun. Okey. Sekolah menengah sembilan dua, 2 tahun. Oh, jadi akak dah berhenti, baru sekarang teruskan niaga je ni lah. Akak buka apa ni, akak habis je kantin lah, akak terus buka payung. Oh, habis je kantin terus buka payung Memang kat sini je, tak ada tempat lain? 9 tahun kat sini? Wah, wow, dah lama tu Ada yang lebih lama. Daripada kak jual nasi lemak singgit sampai nak masuk tahun ke 9 baru kak naik singgit 2. Dah 9 tahun singgit? Dah 8 tahun je nasi lemak semua singgit Bihun apa kalau bungkus macam ni singgit Sekarang dan baru naik 20 sen je. Baru naik 20 sen je. Memang murah tu kat Semban 2 ni mana nak cari harga macam ni Sebab tempat kita tak bersebut kan. Yelah tapi memang betul-betul murah tu. Rezeki lah kan. Rezeki. Alhamdulillah lah. Kantin. Oh. Ada sekarang nak minta kantin. Akak tu nak buat. Pakai saya punya lesen lah. Oh, okey. Tanjak kacang sehelai daun, lamangnya subuh dan kesatuan. Betapak sudah beratus tahun, bersendi adat dan ketuanan. Lambaian kasih sarang korongo, cara memakai sebuah. Sahabat Abang Kodi nak tahu, Abang Aziz buka pukul apa sampai pukul apa tu? Saya buka pukul 6 pagi sampai 10 lah. 6 pagi sampai 10 pagi sampai habis lah. Tapi waktu tetap dia 10 pagi lah. Okey, jadi hari apa tu bang? Setiap Isnin sampai ni lah, sampai hari Sabtu. Isnin sampai Sabtu. Okey, jadi kalau macam tu Abang Kodi nak nasi lemak lah 2. Boleh? Dia nasi lemak yang RM1.02 tu sekali telur. Telur biasa ni lah. Oh, telur biasa tu kalau tambah telur tu RM2.02. RM2.02 boleh buat 2 untuk. Buat 2. Apa buat? Buat terus.
Sambal nak campur kan? Asing. Ah ha, sambal campur tak apa. Pakai sebelah kanan, negeri kita patut dibanggo. Turun temurun zaman berzaman. Mojong pantai kita KPD. Tak sama macam tengok kat TV. Oh, maknanya nasi lemak kalau dengan telur biasa tu RM1.02. Ah ha, RM1.02. Kalau tambah kosong lah. Kosong. Okey, kalau telur tambah telur ni telur kira RM1 lah kan? RM1. Oh, okey. Biasa telur pun dah mahal sekarang ni. Ah ha, ya ya. Mana naik harga. Okey, okay, murah lah tu ha, RM2. RM2 eh. Ha. Barang-barang pun mahal-mahal. Akak apa nama apa kak? Cik Ros. Cik Ros, memang ni semua akak masak sendiri? Kuih semua masak sendiri. Wah, kuih semua masak sendiri. Dari pukul berapa tu kalau nak siap buka pukul 7 tu? Bangun 2:30, 2:45 bangun dah. Pukul? 2:45 pagi. Ui, awal tu kan? Oh, kita nak sampai ni pukul 6. Okey, oh sampai sini nak kena siap semua sampai sini pukul 6. Ya. Jadi kalau lah ada orang nak buat tempahan kan, kalau dari segi kuih ke ataupun makanan lain-lain ni? Ada. Sebelum ni memang ada pun orang tepah. Biasa hari minggu depan hari Selasa pun ada orang tepah kat nasi lemak rendang ayam 80. Oh. Nasi lemak rendang ayam. Nasi lemak rendang ayam. Jadi Abang Haji boleh sharekan nombor telefon tak kat Sabah Kuali TV? Boleh. Berapa nombornya? 019-620-6697. Okey, insyaAllah lepas ni kalau ada office ke kat sini yang bos-bos nak buat makan-makan kan pagi-pagi kan, boleh order kat Abang Haji kita lah. Ada banyak ni goreng-goreng. Mi goreng apa semua. Tak buat order kena bagi tahu awal lah. Okey, nak order bagi tahu awal lah. Tiga hari awal ke kan? Kalau kita prepare. Kalau nak order lewat ambil yang kat sini jelah apa yang ada. Okey. So, jadi setakat ini saja perkongsian Abang Haji. Jadi kepada warga Seremban tu yang nak merasa singgahlah Abang Haji cakap. Nasi lemak RM1.02 je. Nak dapat mana nak dapat lagi kat Seremban ni. Ni tak apa kak. Saya bayar. Nah, betul tak apa. Rezeki kak bagi ni. Saya dah nak balik dah. Saya bayarkan kak. Okey. Okey, terima kasih. Okey, sama. Okey, insyaAllah. Saya ucapkan terima kasih kepada Kodin TV kerana sudi datang ke gerai saya ni yang berada di Seremban 2 berkaitan dengan Pasar Raya Mega. Siapa-siapa yang sudi datang ke gerai saya untuk di sarapan pagi, silakan datang. Okey, bang. Semua murah-murah insya-Allah bang, insya-Allah. Kepada warga Seremban lepas ni tengok video ni datang dengan support abang kita ni. Dia buka seawal 7 pagi sampai ke 10 6 pagi. 6 pagi sampai ke 10. Okey, insya-Allah. Okey, terima kasih juga kepada Abang Haji kita bagi kebenaran kepada Abang Kodi buat iklan pada pagi inilah. Semoga murah rezeki. Okey. Okey, so setakat ini saja perkongsian Abang Kodi. Okay. Assalamualaikum.